ونبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استمن الرسول إكو قوما جمنن صحب الرسول فيه من دلم صحابت فذكر مكنوتر صحب الرسول له مرين صحابت أن الجهاد إن سأت من ترن في سبيل الله إن أمثالنا كستي الله wal iman lan iman billahi wa Gusti Allah iku afdalul a'mali luweh utamane piro-piro amal. Kanjeng Nabi memberikan mauidzah, memberikan ceramah di hadapan para sahabat, salah satu materinya menjelaskan bahwa perang fisabilillah, iman kepada Allah itu sebaik-baik amal ibadah. Fakola mokodawu soporo julun wong lana Fakoma ya Fakoma mokodju meneng soporo julun wong lana Fakola mokodawu soporo juli ya Rasulullah ya Rasulullah Aro aita opoto weruh sopo tuan di bagaimana menurutmu ingkutil tulamun dipateni sopo ingsun fisabilillah ingin talan Gusti Allah tukaf faru opoto den lebur tukaf faru opoto den lebur ani saking ingsun opo khoto ya ya piro piro keluputan ingsun. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut panjenengan kalau saya ikut perang fisabilillah lalu saya mati, apakah semua dosa-dosa saya, semua kesalahan-kesalahan saya akan dihapus? Faqala maqaddau sapa faqala maqaddau lahu maring rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam iyo. Iya. Iya, seluruh dosa-dosamu akan dihapus. Tapi ada syaratnya. Pertama, ingkutil tafisa bilillah wa anta sabirun muhtasib mukbilun ghairu mudbir. Ingkutil ta lamun dipateni sapa sira fisabilillah lam tan Gusti Allah. Syarat pertama, kamu harus mati dalam peperangan fisabilillah. Matinya dalam peperangan. Saat perang. Saat perang kamu mati. Syarat yang kedua, wa anta sabirun. Wa anta hale utawi sira iku sabirun wong kang sabar, tabahnya tegar. Saat berperang kamu sakit misalnya kena luka, kamu sabar, sabar menghadapi itu. Yang ketiga, muhtasibun, tur kang nyupri ganjaran. Berperangnya itu motifnya mencari pahala, bukan mencari harta rampasan, bukan mencari gelar, semata-mata mencari pahala. Syarat keempat, mukbilun ghairu mudbirin. Mukbilun tur madepnya, maju. Mukbilun tu maju. Ghairu mudbirin tur ora mungkur, tidak mundur, tidak lari, tidak lari dari peperangan. Jadi maju terus. Ini syarat-syarat mati syahid, ya. Syarat-syarat mati syahid yang bisa menghapus dosa-dosa ini. Berperangnya di jalan Allah, semata-mata menegakkan Allah, agama Allah, tabah menghadapi masa qatul jihad, meskipun luka itu tetap berperang, mencari pahala, dan tidak mundur, tidak lari. Kalau syarat-syarat ini ada yang tidak terpenuhi, ya gak jadi nanti. Misalnya pas luka-luka lalu mundur, dikejar, dibunuh, mati. Ya bukan begini nanti, karena matinya dalam keadaan mundur. Tidak boleh mudbirnya, harus mukbir. Lama-lama, sumakola, moko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halekoyo apa kultah ngucap sapa sira? Setelah kanjeng Nabi memberikan penjelasan begini nih, kanjeng Nabi lalu
mau memberikan tambahan penjelasan. Kamu tadi tanya gimana? Kaifa kultanya? Hale kaya apa kulta ucap sapa sira? Gimana tadi pertanyaanmu? Qala dawu sapa rajul araaita in kutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotoyaya. Araaita apa to weruh sapa tuan in kutiltu lamun dipateni sapa ingsun fi sabilillah kinentaran Gusti Allah. Atukaffaru apa to den lebur anni saking ingsun. Apa khotoyaya pira-pira keluputan ingsun. Pertanyaan sama. Menurut panjenengan, kalau saya mati dalam peperangan fisabilillah, apakah seluruh dosa-dosa saya akan diampuni? Faqala maka tau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am yo. Iya. Wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin illa dayna. Naam iyo wa anta hale utawi siro iku sabirun wong kang sabar. Ada ikutil tunya? Gak ada, langsung wa anta sabirun. Wa anta hale utawi siro iku sabirun wong kang sabar. Di riwayat yang lain ada, kayak yang pertama tadi itu. Naam iyo ikutil talamun dipateni sapa siro fi sabilillah yang telah Gusti Allah. Wanta hale utawi siro iku sabirun wong kang sabar muhtasibun tur golek ganjaran mukbilun tur madep ya maju mukbilun tur madep ghairu mudbirin tur ora mungkur illad daina angin utang. Iya, seluruh kesalahanmu akan dihapus kalau kamu mati dalam peperangan fisabilillah dalam keadaan sabar mencari pahala maju dan tidak mundur kecuali hutang. Hutang gak bisa dihapus. Kalau dosa-dosa yang lain, khotoya itu dosa-dosa yang berkaitan dengan Gusti Allah itu terhapus semua. Dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia terhapus semua kecuali hutang. Kalau hutang gak bisa dihapus. Ada catatannya di apa namanya itu? Di komputernya apa? Huh? Apa namanya? Apa nama anunya itu? Aplikasinya itu? Huh? Simatren ya. Ada di Simatren itu. Catatannya ada itu. Gak bisa dihapus itu. Kecuali adminnya yang hapus. Ada catatannya di sana itu. Illadain. Meskipun matinya mati perang. Catatannya ada di sana di Simatren itu. Tahun ini sekian. Bulan ini gak bayar. Itu ada itu. Meskipun udah pulang nanti. Tahun sekian, bulan sekian. Itu ada semua itu di Simatren itu. Fa'inna Jibrila kolali dalika. Fa'inna Jibrila sak temeni malaikat Jibril iku kola dawu sopo Jibril limaring ingsun dalika yang mengkono ilat dina. Tadi enggak ada ilat dina itu. Kalau yang atas tadi itu, yang pertama, apakah dosa-dosa saya terhapus? Penyelidik menjawab, naam, iya. Ini akan menimbulkan anggapan bahwa seluruh kesalahan akan terhapus. Baik kesalahan kepada Gusti Allah, hakullah, kesalahan dengan adami, hakul adami, termasuk utang. Jadi kalau punya utang, perang, mati, dia dah wajib bayar. Begitu pengertiannya. Lalu Malaikat Jibril turun, anuman, kalau utang enggak matinya. Lalu diralat oleh katanya. Siapa tadi yang tanya? Gimana pertanyaannya? Dijawab, illat daina, kecuali utang. Utang masih ada di Simatren itu. Rawahu Muslimun. Wa Nabi Hurairah ila akhirih wallahu a'lam.